Tengok macam ni, bila tengok sikap pemimpin bercakap soal Melayu dan Islam berdegar-degar, tetapi bila kita kata nak pulangkan sedikit kepada pesawat padi, dia nak pertahankan juga tauke besar. Saya Mokhtar setuju dengan saya, pernah boleh beri jaminan keselesaan dan keadilan kepada pesawat-pesawat padi yang miskin. Apa yang jadi masalah sangat ni dalam negara kita? Apa yang nak dipolitikkan? Saya ambil keputusan dan bukan mudah, kerana berdepan dengan konglomerat yang berbilion. Ini semua syarikat-syarikat yang paling kaya dalam negara kita. Tapi saya ambil keputusan dasar. Oh, dia kata dia bantah. Ya, tapi maknanya empat menteri tidak ada upaya. Seorang menteri, menteri kewangan, telah mengambil tindakan dalam masa satu hari untuk membuat keputusan. Jadi, kalau tidak sokong, tak apa. Tapi tidak perlu caci. Dan saya tahu dia syarikat besar, bukan maksud saya nak robohkan empire dia. Sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, cari jalan bagaimana boleh ini dilakukan. Ada kuasa, buat sedaya upaya. Jeritlah sekuat mana pun Melayu dan Islam. Tapi nasib orang Melayu yang miskin itu tak terbela, tidak ada makna bagi saya.